بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri milisani qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan karunianya, kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih wanita, fikhu al-mar'atil muslimah, yaitu kajian kitab yang ditulis, oleh uh, Syekh Muhammad bin Said al Khawli. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang fikih akidah. Kita membahas tentang ber, berbagai macam hal terkait dengan rukun iman. Dan kita sekarang sudah masuk kepada pembahasan bab kedua yaitu fikih ibadah. Dan sebagaimana lazimnya para ulama uh, dalam menulis kitab fikih maka mereka memulai kitab fikihnya itu dengan pembahasan fikho toharoh kitab pembahasan tentang fikih terkait dengan bersuci karena e, ibadah itu diantara syaratnya adalah harus bersuci terlebih dahulu terutama sholat Terutama sholat lima waktu, karena itulah para ulama sebelum membahas tentang fikih ibadah, sebelum membahas tentang fikih sholat, maka mereka memulai dengan pembahasan fikih toharoh. Eh, di awal menjelaskan tentang definisi toharoh, maksud dan pengertian dari toharoh, secara bahasa maupun secara istilah jadi toharoh itu adalah berasal dari bahasa Arab Apa itu Toharoh maksudnya adalah bersuci dari segala kotoran baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya, bersuci dari segala macam kotoran baik yang nampak hisi maupun yang tidak nampak maknawi. kemudian maksud dari toharoh secara istilah, disebutkan fikih tohar maksudnya apa maksudnya adalah raful hadas wa najas jadi bersuci dalam kajian fikih adalah terkait dengan pembahasan raful hadas mengangkat hadas Hadas itu nanti ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kemudian bersuci dari najis dengan menghilangkan najis. Baik itulah dia pembahasan toharoh. Jadi dengan e, kita melakukan toharoh, berarti kita suci, ya, baik secara hisi maupun maknawi. Baik hadatsnya ya, itu adalah maknawi maupun najisnya. Karena itu kita kalau sholat tidak boleh kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mengaku kita sholat kecuali kita harus sudah suci baik dari hadas maupun dari najis. Kemudian beliau membahas tentang kedudukan tohar, pentingnya tohar. Jadi beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah Agama kebersihan, agama kesucian. Ya. Karena itulah, dalam Islam, sangat ditekankan sekali masalah bersuci, masalah kebersihan, bukan hanya terkait dengan fisik, tapi juga yang terutama adalah terkait dengan non-fisik, karena berapa banyak orang. Berapa banyak orang yang fisiknya bagus, bersih, indah, namun hatinya kotor? Ini tentu tidak diterima dalam Islam. Bahkan, kelak manusia, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling dilihat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kebersihan hati adalah bersihnya sucinya hati kita tidak ada di situ kotoran-kotoran kotoran syirik kotoran e, bidah tahayul khurafat dan lain sebagainya kotoran-kotoran dosa karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yauma la yamfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari kiamat itu tidak berguna lagi. Mal harta yang dimiliki seseorang, demikian juga anak yang dia miliki, kecuali dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, bukan dengan hati yang kotor, bukan dengan hati yang berpenyakitan. Baik, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama kesucian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Ini menunjukkan sangat pentingnya bersuci. Dan dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa orang kafir itu adalah najis. Dan dijelaskan, dan mafhum mukhalafahnya, orang beriman adalah suci. Dan itu juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Wasallam bahwa seorang muslim itu bukanlah najis apa ayatnya Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun wah sungguhnya orang-orang musyrik orang-orang yang menyekut, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah najis para ulama e, menjelaskan bahwa maksud dari najis di sini bukan fisiknya badannya tapi najisnya adalah akidahnya pikirannya, ya, keyakinannya, agamanya, itu yang najis. Jadi, keimanan dan keislaman itu membawa kepada kesucian dan keselamatan. <tuh> Kemudian, kita juga bisa melihat bagaimana pentingnya bersuci dalam Islam. Selain itu adalah merupakan syarat eh, sahnya ibadah kita seperti sholat, tawab dan lain-lain juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan senang kepada orang-orang yang suka menjaga kebersihan dan kesucian sebagaimana disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 22 Allah berfirman innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirun sungguh Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang suka bertobat dan suka bersuci. Kemudian kita juga melihat dalam hadis Rasulullah s.a.w. bahwa orang yang tidak menjaga kebersihan itu, itu mendapatkan hukuman, siksaan di alam barzakh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam safar, kemudian hewan yang mereka e, tunggangi ditunggangi oleh Rasulullah dan para sahabat e, meronta-ronta melompat-lompat seperti tidak tenang, dan akhirnya ternyata diketahui bahwa di situ ada dua kuburan yang penghuninya. Sedang disiksa, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kenapa mereka disiksa, salah satunya karena dia buang air namun tidak bersuci. Sudah itu, dan satu lagi disiksa karena kebiasaannya suka melakukan namimah, mengadu domba antara uh, manusia yang satu dengan yang lain. <tuh> Jadi ini menunjukkan pentingnya bersuci. Salah satu bersuci, salah satu perbuatan kita bersuci adalah dengan kita bersiwak. Sungguh Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita pentingnya bersiwak, dan beliau juga mencontohkan kepada kita dan beliau menegaskan dalam hadisnya laula an ala ummati la inda kulli sholah, awa inda kulli wudu. kalaulah tidak memberatkan umatku sungguh aku akan memerintahkan Ia. mereka untuk bersiwak saat mereka akan sholat maupun akan berwuduk. Dan hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah tentang pentingnya bersiwak, beliau mau tidur bersiwak, beliau bangkit dari tidur bersiwak, beliau beruduk bersiwak, dan seterusnya. Dan itu bersiwak itu adalah dalam rangka membersihkan mulut dan membersihkan gigi. Kemudian bersuci itu juga adalah merupakan e, suatu yang sejalan dengan fitrah manusia. Ya. Manusia itu suka dengan kebersihan, manusia itu suka dengan kesucian, dan manusia tidak senang dengan kotoran dan eh, <tuh> suatu yang buruk. Kemudian, juga pentingnya bersuci, pentingnya menjaga kebersihan, juga adalah suatu yang sangat-sangat jelas di mana orang yang suka menjaga kebersihan dan kesucian maka hidupnya akan sehat dan jauh dari berbagai macam penyakit sementara orang yang tidak suka menjaga kebersihan tidak suka menjaga kesucian baik baik kebersihan eh, hidup, eh, dirinya badannya maupun kebersihan makanan ya yang dia masukkan ke dalam mulutnya itu semua akan membawa kepada, membawa kepada berbagai macam penyakit, ya. dan itu adalah suatu yang suatu yang jelas, suatu yang logis dan e, kita semuanya bisa memahaminya dan e, memakluminya. Kemudian sesudah menjelaskan tentang pentingnya toharoh, saya membahas tentang e, jenis-jenis air. Jenis-jenis air. Karena sebelum itu beliau mengatakan bahwa bersuci itu bisa dilakukan dengan air dan bisa dilakukan dengan tanah. Ya, bisa dilakukan dengan air, bisa dilakukan dengan tanah. Kemudian beliau ketika membahas tentang bersuci dengan air, beliau terlebih dahulu membahas tentang jenis-jenis air. Apa saja jenis-jenis air, baik Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita jelaskan sesudah pesan pesan berikut ini. <Suluh> Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan, Bapak Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tadi kita menyinggung tentang model-model uh, bersuci atau jenis-jenis bersuci. Uh, bersuci itu sebagaimana kata saya ada dua model, bisa dengan air, bisa dengan tanah, dengan air seperti berwudu, mandi wajib, mandi sunnah kemudian dengan tanah atau dengan debu itu seperti bersuci untuk tayamum. Kemudian bisa juga bersuci itu dengan dibak dengan samak yaitu ketika ada hewan yang yang mati menjadi bangkai karena sebelumnya tidak disembelih dengan cara yang syar'i maka hewan tersebut statusnya adalah bangkai dan bangkai itu adalah najis dan kulit hewan tersebut bisa dimanfaatkan apakah sapi misalnya mati tanpa disembelih maka sapi itu adalah bangkai kulitnya bisa dimanfaatkan dan dia sebelum dimanfaatkan harus disucikan terlebih dahulu dan disucikannya itu namanya dengan cara dibak atau dengan cara menyama yaitu dengan menghilangkan lendir-lendirnya dan dicampur dengan berbagai macam <tuh> uh, berbagai macam bahan yang menyebabkan uh, hilangnya lendir-lendir dan menyebabkan uh, kulit tersebut menjadi kuat dan awet. Kemudian juga bisa bersuci itu selain dengan air dan tanah dan dibak, bisa juga dengan uh, <tuh> batu al-hajar, itulah istilahnya dengan al-istijmar. Yaitu ketika kita selesai dari kodoh hajat dan tidak menemukan air, maka kita bisa e, bersuci dari kodoh hajat itu dengan menggunakan e, batu atau benda-benda yang yang bersih dan suci. Kemudian, ada juga bersuci itu dengan menggabungkan antara air dan tanah sekaligus, yaitu ketika kita ingin mensucikan bejana yang sudah e, dijilat oleh anjing. Maka, Rasulullah SAW e, mengatakan, "Ketika ada anjing menjilat satu bejana..." Maka sucikanlah bejana itu dengan membasuh, ya, dengan membasuh bejana tersebut ya, dengan e, sebanyak tujuh kali dengan air dan yang kedelapan adalah dengan e, tanah. Kemudian Syekh membahas tentang jenis-jenis air. Secara umum beliau mengatakan bahwa jenis air itu ada empat macam. Yang pertama adalah air mutlak, al-ma'ul mutlak. Al-ma'ul mutlak itu adalah air yang tidak punya sifat tertentu, air saja. Tidak ada nama-nama tertentu yang dikaitkan dengan air tersebut. Karena dia eh, <tuh> masih sebagaimana eh, dalam keadaan aslinya, ya. Yaitu, tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Itulah dia disebut dengan air mutlak. Air yang tidak berwarna jernih, dia tidak berbau, dan tidak memiliki rasa, baik, manis, pahit, asam, dan seterusnya. <tuh> maka, ini adalah air mutlak, dan hukumnya adalah air itu suci dan mensucikan. Jadi bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudhu, bisa dipakai untuk mandi wajib maupun mandi sunnah, dan bisa untuk membersihkan benda-benda yang terkena najis. Kemudian yang kedua e, adalah air yang disebut dengan suci. E, dan tidak mensucikan ya? air yang suci, dan tidak mensucikan air yang suci. Dan tidak mensucikan itu adalah air yang uh, air mutlak yang dia bercampur dengan benda yang suci, dan berubah salah satu sifat air tersebut maka air itu statusnya menjadi suci, namun tidak mensucikan. Misalnya air bercampur dengan kopi, berubah dia warnanya, berubah rasanya. Air bercampur dengan gula, mungkin warnanya tidak berubah, namun e, berubah rasanya. Maka itu menjadi air yang suci dan tidak mensucikan. Kemudian jenis yang ketiga adalah air musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal bisa diartikan adalah air bekas dipakai untuk bersuci. Bukan air sisa bersuci. Jadi misalnya kita berwudu dengan air dalam satu bejana. Apakah ember atau gayung ketika kita sudah selesai bersuci masih ada sisa air di gayung atau di ember tersebut maka itu bukanlah yang dimaksud dengan air mustakmal sisa dari air bersuci namun air mustakmal yang dimaksudkan adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci misalnya kita berwudhu kemudian ada tetesan-tetesan dari tangan dari wajah kita berwudhu <tuh> Air wudhu itu menetes, itulah yang ditampung, itulah yang disebut dengan air musta'mal. Para ulama eh, ada dua pendapat terkait dengan hukum air musta'mal tersebut. Ada yang mengatakan air itu adalah suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi karena dia sudah eh, sudah dipakai untuk bersuci jadi sekali saja berarti air itu tidak lagi bisa dipakai untuk bersuci jadi statusnya menurut pendapat yang pertama adalah air itu tohir gairmu tohir suci dan tidak bisa dipakai untuk mensucikan lagi kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa air Mustakmal itu adalah air yang e, suci dan bisa dipakai untuk mensucikan selama ya, selama belum berubah salah satu sifatnya yang tiga itu tidak berubah warnanya, tidak menjadi keruh dia sesudah dipakai berwudhu tetap jernih dan tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya sudah dipakai terus ada bau-bau berarti itu tidak boleh dipakai. Jadi kalau tidak berubah salah satu sifatnya maka menurut pendapat yang kedua bahwa air musta'mal itu adalah tetap suci dan mensucikan. Sebagaimana e, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda innal ma'a yunajisuhu sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa menajiskannya. Maksudnya adalah selama air itu tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap air itu adalah statusnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Namun tentu ya di situ tetap ada khilaf maka kalau kalau kita ya kalau kita memang e, mau keluar dari khilaf, tidak ingin e, berdebat terkait khilaf ya, kita ingin mengambil jalan tengah, maka kalau memang masih ada air yang lain ya, tentu kita tidak memanfaatkan air musta'mal untuk bersuci yang kedua kalinya. Kemudian <tuh> Uh, jenis air yang keempat jenis air yang keempat adalah air yang bercampur dengan najis air yang bercampur dengan najis atau air yang terkena najis air yang terkena najis ini ada tiga modelnya air yang terkena najis ada tiga modelnya yang pertama adalah jika air itu sedikit, uh, jika air itu berubah sifatnya karena terkena najis, baik sedikit maupun banyak, ya. jika satu air, satu tempat di situ ada air, apakah di ember, atau di gayung, atau di kolam, kemudian kemasukan najis, ya, apapun itu namanya, apakah karena bangkai atau karena kotoran ya, dan berubah salah satu sifatnya atau uh, uh, apakah yang berubah itu baunya atau rasanya atau warnanya maka sepakat para ulama air tersebut statusnya adalah najis tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci <tuh> kemudian yang kedua dan juga disepakati oleh para ulama, yaitu air yang uh, tidak berubah salah satu sifatnya. Kalau tadi berubah, maka disepakati itu adalah najis. Yang kedua, tidak berubah salah satu sifatnya. Dan air itu banyak. Ya, air itu banyak. Maka sepakat para ulama bahwa air itu tidak najis. Eh, kap, eh, air itu banyak, itu berapa, kurang lebih, itu adalah dua kulah. Kurang lebih, eh, dua kulah, itu eh, lebih dari situ, itu dianggap airnya banyak. Maka eh, sepakat para ulama kalau tidak berubah salah satu. Eh, Baik salah satu maupun keseluruhan tidak ada perubahan, maka sepakat itu adalah air yang suci dan mensucikan walaupun terkena najis. Itu sepakat para ulama. Kemudian yang menjadi khilaf para ulama adalah ketika air yang kurang, kurang dari dua kula, air yang sedikit, mungkin cuma satu gayung atau satu ember, kemudian jatuh di situ najis jatuh di situ najis misalnya jatuh di situ bangkai tikus misalnya di ember kita dan tidak berubah sifatnya tidak ada baunya ya, tidak ada baunya tidak ada rasanya tidak ada warna yang berubah disinilah terjadi khilaf para ulama Ya, apakah itu air najis atau air itu tetap menjadi air mutlak bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Jadi ada khilaf khilaf para ulama, ya masing-masing ada dalilnya. Namun pendapat yang kuat Wallahu'alam adalah bahwa air tersebut tetap dikategorikan air mutlak karena tidak berubah sifatnya. Ya, itulah dia eh, air mutlak sebagaimana kita jelaskan di awal air mutlak itu adalah air semata-mata air tidak ada eh, tidak diidentikan dengan satu istilah satu nama tertentu berubah dari sifat asalnya ya, dan itu adalah ber, eh, pendapat yang mengatakan itu adalah air suci dan mensucikan sebagaimana eh, mereka eh, membawakan dalil hadis dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang berwudu dari air sumur e, Budoah. Ada satu sumur bernama sumur Budoah. E, sumur itu biasa dibuang ke situ bekas e, bekas untuk e, menutup atau membersihkan darah haid dan e, juga kadang dibuang di situ bangkai anjing. Itu adalah semuanya najis. Darah haid, bangkai anjing itu adalah najis. Kemudian Rasulullah mengatakan innal ma' tahur la Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya selama air tersebut tidak berubah sifatnya, maka dia tetap statusnya air suci dan mensucikan. Allah, jangan kemana-mana dahulu, insya Allah akan kita lanjutkan. Sudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah selesai membahas empat jenis air. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air yang bercampur dengan benda yang suci, tohir, ghairu tohir. kemudian yang ketiga adalah air musta'mal dan kemudian yang keempat adalah air najis. Tadi kita belum sempat menyinggung tentang contoh-contoh air mutlak. Air mutlak itu adalah contohnya seperti air hujan, air sungai, air laut, ya, air sumur dan lain sebagainya. Selama air itu jernih, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, rasanya tawar, maka itu adalah air mutlak dan bisa dipakai untuk bersuci dan e, menghilangkan e, najis dan mengangkat hadas baik selanjutnya saya membahas tentang macam-macam benda najis supaya kita mengetahui kapan air itu bercampur dengan najis dan kalau dia berubah maka tidak boleh dipakai untuk bersuci maka Syekh e, sangat tepat e, beliau membahas tentang apa saja benda-benda najis itu? Yang pertama kata beliau adalah benda najis itu adalah bangkai al-mayyitah. Jadi <tuh> uh, al itu adalah bangkai, artinya dan itu adalah najis dan tidak semua. Uh, Maitah itu adalah najis. Ada yang dikecualikan. Jadi bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan. Ya? Hewan yang mati tanpa disembelih. Baik hewan yang halal dimakan maupun hewan yang tidak halal dimakan. Ketika dia mati sendiri ya, dan hewan yang tidak halal dimakan tentu dia tidak ada penyembelihan dan dia ketika mati tetap bangkai. Namun hewan yang halal dimakan ketika dia disembelih dengan cara yang syar'i maka hewan tersebut bukan bangkai dan boleh dimakan dan dia suci. Namun ketika dia halal dimakan seperti kambing, sapi, onta, ayam dan lain-lain dia mati tanpa disembelih maka itu adalah bangkai dan bangkai itu hukumnya adalah najis. <tuh> dan termasuk bangkai juga adalah e, bagian badan dari hewan yang halal dimakan yang terpotong. Apakah dipotong atau terpotong tanpa sengaja dan hewannya masih hidup. Kakinya misalnya terpotong apakah di e, ditabrak dilindas oleh e, sebuah kendaraan, sebuah mobil atau sepeda motor, kemudian putus, maka yang terputus, bagian yang terputus, badan yang terputus dari hewan itu, dan hewannya masih hidup, maka yang terputus itu statusnya adalah juga bangkai, dan itu adalah najis. Bagaimana kata Rasulullah SAW, Maku ma tiya minal bahimah wahiyah hayyah fahuwa maitah apa apa yang terputus dari uh, badan hewan dan hewan tersebut masih hidup maka statusnya adalah bangkai. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari uh, bangkai ini dan dia tidak termasuk najis. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana mayitatani dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai yaitu al-jarat wal hitan yaitu belalang bangkai belalang dan bangkai ikan jadi pengecualian pertama dari bangkai yang najis adalah bangkai dari belalang dan ikan jadi itu bisa dimakan halal dan bukan najis. Kemudian, yang dikecualikan juga dari bangkai, yaitu e, bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya, ketika ada hewan dan dia tidak punya darah, atau darahnya sedikit tidak sampai mengalir, dan kalau dia mati, maka... Bangkainya itu bukanlah bangkai yang hukumnya najis. Seperti apa? Seperti semut, seperti uh, kutu, seperti uh, nyamuk dan lain sebagainya yang darahnya tidak mengalir. Termasuk uh, cicak. Cicak itu punya darah, namun darahnya tidak mengalir maka bangkai cicak juga tidak termasuk dari hewan yang najis. Kemudian dikecualikan juga dari bangkai itu yang statusnya tidak termasuk najis adalah tulang dari bangkai. Kemudian tanduknya, kemudian bulu, kemudian kulit bangkai. Ya, kukunya itu semuanya itu adalah suci dan tidak najis, bulu bangkai, kulitnya, ketika dia sudah disamak tentunya, kemudian kukunya, tulangnya, tanduknya, itu semuanya adalah suci, bukan najis. Namun walaupun dia adalah suci, bukan berarti dia adalah Uh, halal dimakan, ya, bukan berarti dia sesuatu yang halal dimakan. Ini uh, jenis atau benda najis pertama yaitu bangkai. Kemudian bangkai, uh, kemudian najis yang benda najis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh adalah darah. Ya. Dan darah di sini maksudnya adalah darah yang banyak. Ya, darah yang dia sampai bisa mengalir, ya, bisa mengalir, bisa menetes, maka ini adalah ya, statusnya banyak. Ya. <tuh> Apa saja itu? Ya, termasuklah itu darah manusia, termasuklah itu darah hewan. Ya, darah manusia itu E, termasuklah itu darah haid, ya itu semuanya adalah mengalir. Namun kalau sedikit tidak sampai mengalir dia atau e, wala mungkin menetes tapi sedikit saja itu tidak sampai dihukumi najis seperti luka. Nah, kalau tidak sampai mengalir luka tersebut maka darah tersebut tidak dianggap najis. Dan terkait kenajisan darah ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145 Allah menjelaskan tentang jenis-jenis e, benda yang najis diantaranya adalah audama Masfuhan atau e, darah yang mengalir. <tuh> Kemudian e, jenis ketiga atau benda ketiga yang dia juga adalah najis adalah daging babi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145 ya sesudah penyebutan darah tadi yaitu qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maytatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir Fainnahu Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang di, diharamkan memakannya, bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan mati bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu adalah rizis kotor najis. Ya. Jadi, <tuh> ulama e, memahami e, perkataan rizisun di sini adalah menunjukkan. Najis menunjukkan bahwa hukumnya itu adalah najis. Baik selanjutnya yang termasuk benda najis juga adalah muntah, ya, muntah e, baik muntah manusia maupun muntah hewan tentunya. Yang kedua adalah air, eh, selanjutnya adalah air seni. Kemudian uh, kotoran, uh, air uh, ya, air seni dan kotoran manusia. Jadi itu adalah najis. Sementara air seni bayi, air seni bayi yang usianya belum sampai dua tahun dan dia adalah bayi laki-laki. Dan hanya uh, mengkonsumsi, hanya meminum air susu ibunya, maka bayi tersebut, uh, air seninya itu adalah uh, statusnya najis yang ringan. Ya. Najis yang ringan cukup mensucikannya dengan memercikan air kepada tempat atau benda yang terkena uh, terkena kencing uh, bayi tersebut. Sementara kalau bayi itu perempuan, walaupun dia usianya kurang dari dua tahun, maka dia uh, wajib membersihkan dan mensucikan uh, air uh, kencingnya dengan membasuhnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawulul gulam, yundoh alaihi wa baulul, wa baulul jariah, yuksal air kencing, bayi laki-laki itu diperciki dengan air, sementara air kencing, bayi perempuan itu dibasuh atau dicuci. Kemudian, benda najis berikutnya adalah wadi. Wadi itu adalah uh, uh, cairan. Yang berwarna putih dan kental biasa keluar setelah buang air kecil, dan wadi ini biasanya karena seseorang itu keletihan dan kecapean. Dia keluar setelah air kencing, dan hukumnya adalah najis dan harus dibersihkan, dibasuh dengan air yang bersih. Kemudian, selanjutnya adalah madu. Madi adalah juga cairan <coughs> Yang putih dan kental Dan keluar dari kemaluan Dan biasanya madi itu adalah keluar Karena bergejolaknya sahwat uh, seseorang Ketika seorang bergejolak sahwatnya Maka bisa saja madinya keluar Dan madi itu statusnya adalah Najis dan harus disucikan dengan air, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang status madi, maka beliau mengatakan tawadok waksil dzakaraka Maka berwuduklah berwudu kamu dan basuhlah kemaluanmu. Artinya ketika madi itu keluar, maka seorang yang sedang berwuduk maka statusnya batal wudunya maka dia harus berwudu lagi dan harus dia bersuci, membasuh e, kemaluannya, menghilangkan madinya karena itu adalah najis. Kemudian beliau e, yang kesembilan menyinggung tentang mani. Mani itu e, statusnya adalah suci, bukan bukan najis karena Aisyah radhiyallahu anha pernah men e, mendapati di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas mani yang sudah kering, beliau tidak membasuhnya, beliau hanya mengorek-ngoreknya, mengorek-ngorek mani tersebut. Kalau itu adalah najis, maka sudah seharusnya itu disucikan, dibasuh dengan air yang suci. Taib pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali pembahasan kita pada hari ini Pada kesempatan ini sampai di sini masih ada beberapa hal tentang benda-benda najis insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.